Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kalian lihat di depan gue ini, gue kedatangan baru paket lelang dari Facebook kalau nggak salah. Ini 65 Selby Cobra 427 SC. Ini brandnya Jada, guys. Oke, kalau kalian bisa lihat, ini Jada, dan gue cukup penasaran dengan kualitas Jada itu seperti apa, karena mayoritas kolektor yang banyak itu kebanyakan koleksi macam Hot Wheels, dan sekarang mungkin mulai mini GT. Tapi Jada ini sebenarnya udah ada dari lama, dan secara detail kelihatannya ini dari luar juga udah kelihatan bahwa ini peleknya kayak sekilas kayak premium gitu, guys. Cakep. Dan ini sepertinya ban karet. Kita langsung cek aja, guys, gimana sih sebenarnya isinya. Ini tampilannya emang kartnya ini udah agak-agak nekuk ya. Ini bagian belakangnya ini kertas lapisannya kayak udah agak lama. Jadi Selby ini ternyata dia 2006, guys. Dan Jada ini made in China ya. Made in China, ini dari seri Big Time Muscle. Dan ini menunjukkan bahwa jangan atau tidak disarankan untuk anak-anak. Ini dari Wave 6 2006 nih. Dan ini sesetnya ada Chevy Camaro 71, Chevy Camaro 70 Pontiac Firebird, 71 Pontiac GTO, 65 Ford Mustang, dan ini dia 65 Selby Cobra. Nah, Selby Cobra ini kalau di Hot Wheels biasanya cupnya bisa dibuka, tapi kita coba lihat yang Jada ini seperti apa. Oke, langsung aja. Nah, ini bukanya gimana nih? Buat di kartnya, lapisan atau seri depannya, Dub City Big Time Muscle. Oke. Ini kemasannya cukup oke lah menurut gue untuk satu merek diecast Jada. Nah, langsung as you see here, wow, hey guys, ini dia Jada Selby Cobra. Kalau ngelihat dari tampilan bannya, ini udah cakep banget, velgnya cakep banget nih, kayak kelihatan kayak premium. Dan dia muter ya, guys ya. Jadi nggak cuman buat pajangan doang, tapi dia bisa muter bannya. Base-nya itu dia besi nih, dan dia bannya ban karet, guys. Cakep. Padahal ini gue dapet kayaknya less than 100,000 ya. Jadi di bawah 100,000. Ini base-nya. Mungkin ini bisa buat kayak semacam display. Oh, dan ternyata Jada itu dia base-nya pakai baut, guys. Jadi kalau misalnya dibuka atau mau di-rivet, tinggal pakai baut aja, gampang ini. Karena udah cukup agak lama ya. Ini tampilan atasnya. Ini dia convertible ya. Bagian atasnya kebuka. Jadi kalau kalian bisa lihat. Ini interior dalamnya kelihatan. Setirnya warnanya beda di warna coklat. Dan ini khusus buat cuman dua orang di dalamnya. Nah, sayangnya dia cup depannya ini nggak bisa dibuka. Kalau di Hot Wheels yang lawas-lawas, Selby Cobra kayak gini, dia bisa pada kebuka ya cupnya. Ini tampilan belakangnya ada tulisannya Big Time. Let's go. Warnanya kelihatan elegan ya, guys. Lihat, klasik mewah gitu. Strip hitam. Ini tampilan depannya. Ini grillnya tuh besar. Di sini ada tulisan 427. Menunjukkan serinya Selby-nya itu.
Yang gue kagum tuh sama interiornya, guys. Terlihat dengan membuat satu warna berbeda, yaitu pada bagian setirnya. Ini kelihatan jadi lebih oke banget, guys. Setirnya di sebelah kiri. Seatnya warna hitam. Kacanya bening, transparan, dan ukurannya ini, guys. Ukurannya sepertinya lebih besar dibanding Hot Wheels, meskipun dia keterangannya 1:4. Coba gue mau ngambil salah satu contoh. Ini Hot Wheels 1:4 juga, Porsche. Nah, secara ukuran dia lebih gede sedikit ya dibanding sama Hot Wheels, but tampilannya gue suka nih, catnya keren banget. Ke bagian interiornya, Nah, ini gue buat ngasih rekomendasi aja buat kalian bahwa diecast itu nggak cuma Hot Wheels doang, guys. Sini kalau lo mau lihat detail keren-keren banget, itu masih banyak brand-brand lain, dan ini salah satunya Jada. Di sini menurut gue salah satu yang recommended juga buat kalian koleksi, dan variannya juga cukup banyak Jada ini. Dan overall dia terlihat seperti premium dengan harga yang mungkin menurut gue masih terjangkau. Banyak di lelangan-lelangan. Oke, guys, sekian aja review kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa jadi rekomendasi kalian buat koleksi brand-brand baru selain dari Hot Wheels. Oke, tapi kalau koleksi Hot Wheels doang, silahkan. It's up to you. And see you in next video. Bye-bye.